Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi usai meminang sang adik Idayati. Saksi nikah pengantin adalah Wapres Ma'ruf Amin dan juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pernikahan adik kandung Presiden Joko Widodo yakni Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman digelar di Gedung Graha Sabha Buana Solo Kamis pagi. Sejumlah tokoh dan pejabat negara datang dalam hajatan ini, termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri. Sementara saksi nikah adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Anwar Usman yang kini resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi merupakan hakim konstitusi yang telah malang melintang dan menjabat di berbagai lembaga hukum. Mengawali karir sebagai asisten hakim agung di Mahkamah Agung tahun 1997, kini Anwar Usman menjabat ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar dikenal pecinta teater dan sempat bermain film pada tahun 1980.